Jadi untuk pemusnahan barang bukti ini merupakan kejadian sebagian ada di 2016, yaitu bulan Agustus, sampai dengan Februari 2017. Adapun jumlah tersangka semuanya ada 16 orang. Kemudian barang buktinya 57 paket sabu-sabu berat 852,58 gram. Kemudian 6,5 butir pil ekstasi berat 1,97 gram. Kemudian ganja 60,7 gram. Adapun kalau diuangkan itu diperkirakan sekitar 1.534.644.000 rupiah. Thank you.